Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Inilah yang selama ini aku muat, guys. Ini ada banyak ini. Tuh muatannya, guys. Ini aku menjawab para subscribersku, "Bang, sebenarnya kamu di situ itu muat apa sih?" Ya ini yang aku muat, guys. Dilihat rodanya tuh. Aduh, rodanya sampai kempes. Lihat. Tuh, begini kempesnya, guys. Bahaya. Yang depan kempes juga. Aku pakai poter, guys. Poter super. Kebanyakan muatan, nah. Overdosis muatan sebenarnya. Aduh, capek, guys. Sebenarnya ini, guys. Ini tuh overdosis muatan. Gitu loh. Ya, cuman bagaimana lagi, guys? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini aku bukannya di sini bekerja ya, bukannya aku di sini mencuri waktu terus makan gaji buta, tidak, guys. Aku pelan-pelan karena keselamatan aku pribadi sama keselamatan barang muatanku, gitu loh, guys. Ya kalau dipikir-pikir, jarak antara perusahaanku sampai pengiriman itu kalau dihitung jam ya 2 jam perjalanan, kalau pulang pergi 4 jam. Dut. Ya gimana lagi, guys, sebenarnya jujur ya, kalau bilang dikata jujur, aku jujur ya, guys, ya sebenarnya sih aku takut, guys. Takut kenapa? Karena muatannya overdosis gitu loh, kebanyakan muatan, ban rodanya aja udah kewempes. Ya gimana lagi, guys, itu semua tanggung jawab. Jadi ya dijalanin, takut nggak takut dijalanin, guys. Jadi nggak berani cepat-cepat, pelan aja yang penting sampai tujuan. Kan ada yang tanya tuh, "Mas, tolong dong kalau saman kirim barang, barang apa aja sih yang sebenarnya saman muat itu?" Nah, aku asli ya, aslinya itu kerja di pabrik kaca, asli itu, murni. Itu aku kerja di pabrik kaca, guys, ya. Yang namanya kerja di pabrik kaca itu berat, nggak bohong aku, berat. Juniorku, seniorku, semuanya itu pada keluar semua, pindah perusahaan. Cuman aku dari awal begitu nyampe pabrik ya, aku gini, guys, punya niat gini. Aku bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun beratnya, aku harus lulus habis kontrak di perusahaan ini, gitu lah. Karena apa, guys? Seberat-beratnya pekerjaan di sini ya, ya kan? Di perusahaanku, seberat-beratnya pekerjaan di perusahaanku itu tidak ada apa-apanya sama yang aku lakukan di Indonesia sebelumnya, guys. Sebelumnya aku di Indonesia, profesiku sebagai apa coba? Pernah, guys, aku jadi tukang buang sampah, ya kan? Jadi pacaan gembel ngono kae. Wong-wong padha kerja nang pabrik, budal kerja mulai kerja, aku lho, guys, geret sampah gembel ngono kae lho. Buang sampah nang tempat pembuangan ngono kae. Biyen tahu jadi tukang sampah yoan yo tahu. Terus maneh jadi supir, supir wong Gresik yo tahu. Terus yang daerah Kediri, aku pernah kerja no Almini, no etalase lo, guys, bagian ngirim barang ya tahu. Di sini jadi supir. Oh iya, ini sing tak kirim piro iki jumlahe? Ayo, DN. Kilo. Kilo jumlahnya, guys. 39 juta 71.000 won. Ya kan? Ini 39 juta kalau dikurskan
itu 390 juta guys, yang saya muat ini, senilai 390 juta. Aku nggak bohong, serius. Kalau dihitung won ya 39 juta ya kan. Tapi kalau dirupiahkan 390 juta perbandingannya 10 guys. Jadi harus hati-hati lah. Berapa biji nih? 300 sama 400. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta biji. 1000 biji. 1000 biji yang aku muat guys. Berat ah. Capek. KB ini piye ya mas ya? KB ini uang sawang sinawang lor. Aslinya ini uang ini sawang sinawang. Sama dulu aku ini kerja di luar negeri ini. Sama nyawang penak. Penak sih nyawang. Tapi saya ngelakoni. Kamu gak tahu kan? Ada masalah apa di hatiku? Gak ada yang tahu gitu loh guys. Uang ini isane sawang sinawang. Jadi dilakoni apa enaknya lah. Gak usah gengsi-gengsi. Urip seneng ambek ora ya. Iku tergantung awake dhewe, guys. Nek awake dhewe gengsine dhuwur, terlalu gengsi, sampai kapan pun, berapa besar pendapatan pun, kamu gak akan senang. Susah kamu. Karena apa? Gengsi itu modelnya sangat banyak, guys. Udah punya mobil, pengen pesawat terbang, udah punya pesawat terbang, pengen ais. Ya itulah. Yang namanya orang gengsi itu enggak ada tolak ukurnya, guys. Nek aku ya penak ngene iki, guys. Enake desa yo ngene iki. Iki kerja nok kocok iki berat kabeh tanganku. Kerja nok kocok berat kabeh. Abot, dalane gak penak, lur. Capek. Ngantuk aku aslinya, uang nyupir ya. Gak enak ceritanya supir gue penak cah, gak enak. Penak ini sing nyawang, bisa jalan-jalan, bisa happy-happy. Cuman sing lakoni, wah jangan salah guys. Supir itu jangan diremehkan guys, supir itu wah. Mata gak bisa berkedip-berkedip sekali gitu, wah salah jalur kita guys. Dalam arti gak boleh melamun lah, harus fokus. Resikonya lebih banyak kalau supir itu guys, apalagi di negara orang lepa lepo guys. Capek. Di depan ini ada polisi tidur guys, gak berani aku, takut aku. Biasanya mesinnya itu nggak seruk sih, seruk gitu. Polisi tidurnya tinggi benar. Polisi tidurnya tinggi benar. Aish, tempatnya. Untung nggak seruk. Hari ini harus mundur ini. Oh enggak mundur enggak apa-apa, Deng. Lurus saja, Deng. Cuma ini mampu enggak? Enggak mampu kayaknya. Ya, Syu. Cukup ayo ini, Hanabe Juseo. Aku anjing Syu itu, halo bos. Tolong satu dikeluarkan, aku bilang gitu. Kalau ini langsung masuk enggak bisa, guys. Tempatnya terlalu sumpek gitu loh. Bentar, masih dikeluarin, sabar ya. Pas enggak itu? Oh, pas. Good. Aku aslinya ngantuk guys. Ngantuk. Irem terus sedino, kesel awak. Iki mau kocok sak mono ake, ora nggih forklift. Nggih tenaga manusia kuli, guys.
Aduh. Kalau itu nggak dilepasin ya nggak bisa keluar, guys. Udah ini mungkin. Kita harus ambil ancang-ancang, soalnya mau itu sih masuk ke dalam sih. Masih belum, guys. Sabar, guys. Kita harus ambil laluan. Halo, ayo. Harus ambil laluan, guys. Kalau kita nggak bisa ambil laluan, ya nyerempet ntar mobil kita, guys. Oke. Banyak barang sih di sini. Nggak nutut kita ini. Sop. Oke. Aish. Oke, good. Good. Oke, good. Go, 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 go. Uish. Muatannya banyak. Tempatnya sulit, guys. Stop. Alhamdulillah udah nyampe, guys. Nih bisa kita lihat nih. Ini berapa ini? 39 juta. Kalau dikruskan itu 390 juta, guys. Nyasuk. Tuh teman-teman. Nyasuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fuying sui. Nih, fuying sui. Jalak di. Guys, teman-teman kerjanya. Nyasuk. Jeju dama. Nah, jeju dama. Fuying sui. Jalak di. Jalak di. Jeju dama. Ini teman-temanku, guys. Kamboja, Myanmar. Myanmar salamnya itu jeju dama. Kalau Teguk salamnya swedigap. Swedigap. Swedigap kalau Teguk. Fuying swe itu cewek cantik. Cewek cantik. Anyong. Gitu, guys. Udah dulu ya, guys. Aku mau nurunin barang nih. Ini aku sendirian yang nurunin, bayangin. Nih. Tengah ini banyaknya aku sendirian yang nurunin, guys. Nih, ayo ikut aku nurunin yuk. Ini pekerjaanku, guys, sudah tahu sendiri ya. Segini banyaknya aku sendiri ya.
dulu ya guys ya. Aku mau nurunin barang guys. Kalau di sini, kalau nuruninnya pakai sarung tangan. Sarung tangannya seperti ini. Biar enggak terluka seperti ini. Ini. Terluka kena kaca, guys. Sekian dulu ya. Aku mau kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.